Saya berterima kasih juga kepada Pak Gubernur. Dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could've played the fucking Grinch in the movies. I've been a part-time shadow cat, part-time. That is not a guy that I would ever wanna try to battle rap. Hai kawan, dari Sabang sampai Merauke. Kembali lagi bersama saya, Marjuki. Hari ini saya ingin melihat dan berlatih ringan sejenak untuk mencari keringat di lapangan yang sangat bersejarah buat saya di waktu kecil saya bermain sepak bola. Ayo ikuti saya. Kawan, apa kabar semuanya? Pagi ini saya ingin melakukan aktivitas menjaga kebugaran, cari keringat sedikit lah, supaya badan enak, nggak kaku dan sehat juga. Aduh, capek juga. Lu kalau latihan di sini ingat kecil. Karena dulu kalau kecil keinginan kuat. Jadi apapun dilakukan, walaupun jaraknya itu jauh. Sebenarnya jarak dari sini ke rumah ini ada bangsa 1 kilo lebih lah. Kadang gua dulu masih kecil keinginan yang kuat ingin bermain sepak bola, latihan sepak bola. Dan juga bapak saya juga dulu pemain sepak bola, tapi di liga amatir. Saya cita-cita ingin menjadi pemain yang boleh dikatakan bisa lah. Saya berjalan kaki dari rumah ke lapangan. Belum punya sepeda. Dan saya mulai latihan di kelas 4 madrasah. Saya sekolah madrasah di tekad saya ingin jadi pemain bola sangat kuat dan saya ikut latihan pulang sekolah, ikut latihan pulang sekolah, ikut latihan dan akhirnya suatu kesempatan saya dipanggil untuk mengikuti
mengikuti kejuaraan antar kecamatan. Dan itu juga diseleksi dan alhamdulillah saya masuk. Dan terus berlanjut sampai sekarang. Hey, kawan, saya mau coba ini. Kalian mister, feeling saya masih bagus apa enggak? Karena saya udah lama enggak latihan. Saya coba ya. Nah. Saya coba sekali lagi. Alhamdulillah, ternyata masih bisa juga. Wah, gila. Alhamdulillah. Hey, kawan, saya ingin kasih tahu ini lapangan saya bisa bermain sepak bola saya dari sini. Saya sekolah di sepak bola Roket FC dan kebetulan yang pembinanya itu bapak saya Haji Mas Sahib. Dan mertua saya Haji Budi Mulyadi dan om saya Iswadi dan abang saya, saudara-saudara saya Bang Jamil, Bang Delan, Bang Sair, Bang Cepo dan teman-teman saya, kerabat saya Gepi, Bang Pakar dan semua teman-teman semua yang di Roket FC dan kakek saya semua di sini family dan keluarga-keluarga Roket FC yang saya hormati. Terima kasih atas jasa-jasanya. Dan juga dulu lapangan ini tidak begitu bagus, sekarang sudah direnovasi dan saya berterima kasih juga kepada Pak Gubernur Pak Anies telah memperbaiki lapangan yang bagi saya sangat luar biasa, sangat bagus sekali. Mudah-mudahan bisa mendapatkan bibit-bibit yang bagus di sepak bola di sekitar Jagakarsa ini. Semoga Indonesia bisa mempunyai pemain-pemain yang hebat, handal dan diperhitungkan oleh Asia maupun. Terima kasih. Hai kawan, terima kasih telah mengikuti saya latihan hari ini dan juga terima kasih juga buat Pak Udin yang telah memberikan kesempatan buat saya latihan di sini dan juga semoga COVID-19 cepat selesai dan lapangan bisa dibuka kembali. Terima kasih. Wassalam.